warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel vlog Supartinar 77. Alhamdulillah, saya dan tim Walid Pembana sekarang berada di SP2 Toar ya. Jadi pagi hari ini saya dan tim Walid Pembana mendapat lagi kepercayaan untuk pengerjaan RB baru ukuran 5x16 ya. 5x16 2 lantai. Tetapi RB kali ini menggunakan void tengah ya, milik Mas Yatno. Jadi RBW milik Mas Yatno ini adalah RBW yang ketiga ya, karena dua RBW yang kami kerjakan itu berhasil semua. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan lagi untuk pengerjaan RBW yang ketiga milik Mas Yatno. Oke, sebagian tim sudah ada di sana untuk melakukan pengerjaan. Jadi saya bersama Bang Aco. Oke. Kita ke lokasi ya, kita lihat bagaimana keadaan RBW Mas Yatno ya, karena ini RBW baru, kita belum lihat sama sekali. Oke, nah, di belakang ini ada Bang Fitra ya, Bang Acoh yang bawa mobil ya. Oke, alhamdulillah di SP ini, SP2 Toari Kolaka, SP4 Toari ini rata-rata semua binaan kami ya. Alhamdulillah hampir merata semua binaan kami di sini. Tim Walid Pembana diberi kepercayaan ya. Halo Mbak, saya duluan ya. Oke, itu istri Mas Yatno ya guys. Tim sebagian sudah ada di lokasi untuk melakukan pengerjaan. Tadi di sini saya cari jaringannya susah sekali di SP2 ini. Jadi mohon maaf, saya mau balas teman-teman, komen teman-teman semua. Cuman ini jaringan di SP2 Kolak ini susah, sulit ya, susah dapat sinyal. Kita harus di bawah pohon guys. Itu pohon apa ya? Bukan pohon. Pohon kelapa. Ini ya, bukan pohon tomat ya. Ya, di belakang itu di bawah pohon mangga itu bagus jaringan guys, pas di belakang rumah Mas Yatno. Tapi tidak mungkin kita mau standby terus di situ ya, sedangkan kita ini banyak pekerjaan di sini. Mau tidak mau harus bergeser guys ya. Ya, ini lokasinya. Itu sana lokasinya guys, sudah nampak ya. Oke guys. Oke, itu RBW yang kita kerjakan ya, yang sudah sukses, umur 6 bulan sudah panen, milik Mas Yatno. Ini RBW barunya. Tim sudah ada di dalam ya. Oke, ini RBW ketiga ya, milik Mas Yatno. Ah, itu Mas Yatno di sana, di atas. Oke guys, kita sudah tiba di lokasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini RB milik Mas Yatno ya. Ukuran 5x16 ya. Poin tengah. Ini RBW yang kedua dan yang ketiga ada di belakang sana. Maaf, yang pertama ada di sana. Jadi ini RBW yang kita kerjakan, umur 6 bulan sudah panen ya, alhamdulillah. Ya, dan sekarang kita dapat kepercayaan untuk pengerjaan RBW yang ketiga milik Mas Yatno ya. Poin tengah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke dalam. Pak Selamat. Oke, ini RBW baru ya, bukan rehab. Ini rumah Mas Yatno yang baru. Oke guys, sebelum kita naik ke atas, kita lihat dulu binaan saya yang ada di belakang milik Mas Yatno, RBW yang kedua dan yang pertama. Nah, ini dia.
pasti teman-teman masih ingat RBU ini ya. Jadi RBU yang pertamanya ada di belakang satu dinding dengan RBU ini. Ini RBU kedua. Ini umur 3 bulan tembus 50 sarang. Alhamdulillah, begitu juga di sebelahnya. Oke, kita naik ke atas, kita lihat tim. Halo Bian, ini Abian ya. Halo, cek dulu Bian. Mantap. Oke, itu Pancu yang punya gedung primitif ya. Ah, itu sana dia, baru tiba. Ah, itu dia. Itu salah satu binaan saya ya. Oke guys, kita lihat tim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, di situ ada Bang Ali juga ya. Ini Mas Yatno, ukuran berapa ini Mas? 5,5 x 18. Oh, 5,5 ya, bukan 5 meter. Oke, 5,5 x 18. Oh, 18 ya. Oh, saya kira 16. Pak Slamet, Pak Slamet, Bang Ali. Maaf lahir batin ya Bang Ali. Sama-sama. Ini senyum-senyum Pepsoden lagi nih Bang Ali. Panen ini. Hei, mantap. Alhamdulillah ya. Burungnya sudah berapa ekor? 200-an lebih ya. Di SP3 ya. Nah, ini Pak Slamet, Pak Slamet terus ya. Bang Ali ya, ini salah satu juara binaan saya di SP3. Oke, ini ruangannya ya. Ini sementara tahap pemasangan Twitter bersama tim. Ada Bang Ocha. Oke, ini Bang Aco. Oke, kita lihat fluidnya ya. Jadi ini fluid tengah. Mantap. Kapan datang itu sana? Oh, dari tadi kan. Guys. Iya, guys. Ini beliau lagi baru datang ini karena dia harus dari salon kecantikan. Jaringan, guys. Oke ya, ini void tengah. Void tengah di sini, larnya ada di sini ya. Larnya di sini juga. Jadi nanti kita bedakan ruangan ya. Jadi kita simpan di sini ruang A dan di sebelah sini ruang B ya, agar instalasi tidak tertukar. Oke, RW ini cuma 2 lantai ya. 5,5 meter x 18. Oke, di sini rencana nanti kita bagi 2 ruangan sekat tengah. Ya, ini masih tahap pengerjaan. Stripnya mantap sekali, sudah dialur. Oke, kita coba naik ke atas. Baik, terus ini. Oke. Nah, ini lantai 2 ya. Ini lantai 2, LMB-nya ada di sini. Ini tim sementara pengerjaan ya. Ada Bang Ryan, Bang Tato. Siapa dulu? Subscriber. Halo guys. Sekarang lagi pengerjaan RBW. RBW yang berada di Luarik. SP2. SP2 ya. Oke, siap. Lanjutkan. Sebentar kita selesaikan lagi. Oke, okay. Nah itu. Lagi sementara pemasangan sekat ya. Harus diukur. Larnya ada di sini. Ya. Larnya ada di sini. Lembenya ada di sana. Ini lembenya lumayan besar ya. Kalau tidak salah ini 60 kali 1 meter ya. LMB-nya 60 kali 1 meter. Oke, kita coba tanya-tanya dulu sama Mas Yatnya ya, pemilik gedung. Mas, ini dulu Mas. Ini RBW keberapa Mas? RBW ketiga. Nah, ini RBW ketiga ya. RBW kedua yang kita kerjakan sudah sukses semua ya. Amin. Alhamdulillah, kemarin sudah jual ya? Ya, sudah jual. Sudah panen? Sudah. Wah, ini orang kaya bertambah kaya ya guys. Oke, lanjutkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Yang penting teknisinya bos Andi Supar. Amin, amin. Amin, insya Allah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah tata ruang yang benar dan tekniknya akan saya share di Supar Tinar 77. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.